itu bukannya Reva ya, kok jam segini masih keluyuran sih? Ih, lihat deh, di sampingnya ada preman. Serem ah. Ya, iya, mending kita cabut aja yuk. Iya, ayo, ayo. Eh, kita jadi pulang sekolah pergokin Reva. Ayo. Ayo lo lagi ngapain? Oh, lo jangan tidur. Sebenarnya yang kalian maksud itu bukan preman, tapi itu cuma tukang parkir yang lagi istirahat dan nawarin minuman. Dan ibu gue lagi sakit-sakitan di rumah. Oh gitu pak, kita bertiga minta maaf. Kita gak tahu kalau lu ternyata jualan tisu. Kita ngiranya lu jadi anak nakal. Udah gak apa-apa Ray, kali semua gue maafin. Gue juga salah gak terbuka sama kalian. Sorry ya pak, saya kesinggung. Jadi ada sedikit bantuan dari teman-teman buat pengobatan di bulu, semoga cepat sembuh ya. Bagus ya, Ray. Udah, terima aja pak.